5 tahun menghilang, bintang sinetron ini ternyata hijrah pilih hidup sederhana tinggalkan kemewahan. Aditya Firmansyah, dulu dikenal sebagai aktor dan bintang sinetron yang kerap warawiri di layar kaca, berkat perannya di sejumlah sinetron, Aditya Firmansyah memiliki banyak penggemar. Kini dirinya berhijrah dan hidup sederhana. Wajah pesinetron dan pemain film Aditya Firmansyah kerap menghiasi di dunia hiburan Indonesia. Aditya Firmansyah awalnya memulai karir di sebuah judul film, yaitu Chika. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, setelah itu Aditya Firmansyah masih bermain di film berjudul Kawin Kontrak Lagi dan Refrain. Pria yang kini berusia 31 tahun itu juga membintangi sederet judul sinetron. Mulai dari Habibi dan Habibah, Pengantin Kecil, Roman Picisan, Nada Cinta, dan lain-lainnya. Karena wajahnya yang tampan, Aditya Firmansyah kerap mendapatkan tokoh yang diidolakan, seperti atlet basket idola atau kakak kelas favorit. Kini aktor tampan yang dulu memiliki banyak penggemar ini tak lagi muncul di layar kaca. Ia memilih hengkang dan mundur dari dunia hiburan dan memilih hidup sederhana. Penampilan Aditya Firmansyah kini mengejutkan karena ia mantap berhijrah dan kerap membagikan syiar dakwah. Aditya Firmansyah juga wajahnya sering dibilang mirip dengan mendiang Adi Firmansyah. Belakangan ini Adi Firmansyah semakin jarang muncul di televisi. Sinetron terakhirnya berjudul Bintang di Hatiku yang tayang pada tahun 2017 silam. Dikutip dari akun Instagramnya, tampak Aditya Firmansyah sudah berhijrah. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, dirinya kerap membagikan potongan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Bagaimana sosoknya sekarang? Lantas, bagaimana penampilan dan kabar terbaru dari Aditya Firmansyah itu? Berikut ulasan selengkapnya seputar kabar terbaru Aditya Firmansyah yang dirangkum dari Instagram pribadinya. Aditya Nurliman Firmansyah adalah nama lengkap dari aktor yang biasa dikenal dengan nama terkenalnya adalah Aditya Firmansyah. Aditya Firmansyah merupakan aktor yang lahir di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Aditya Firmansyah adalah putra pasangan Edi Sudrajat Firmansyah dan Suliah. Berikut ini biodata Aditya Firmansyah. Nama lengkapnya Aditya Nurliman Firmansyah. Nama terkenalnya Aditya Firmansyah. Nama panggilannya Adit atau Aditya. Tempat tanggal lahir Bandung, 29 Mei 1988. Nama orang tuanya Edi Sudrajat Firmansyah dan Suliah. Agamanya pun Islam. Twitternya Aditya Firmansyah. Instagramnya Aditya Firmansyah. Dan berikut ini film, sinetron serta FTV yang pernah dibintangi oleh Aditya Firmansyah. Untuk film sendiri, Chika, Kawin Kontrak Lagi, Refrain. Untuk sinetron, Habibi dan Habibah, Pengantin Kecil, Roman Picisan episode 9, Mukjizat Cinta, Rama dan Ramona, Cinta Melodi, Nada Cinta, Setulus Kasih Ibu. Dan untuk FTV-nya, Desa Kosong, Cinta Manis Simis Sapi, Cintaku Full 24 Karat, Cintaku Made in Cianjur, Cinta Miss Kolang Kaling, Martabak dan Kebab Satu Cinta, My Lovely Charming Boss, Ayam Karamel Pembawa Cinta, Marisa Cewek Asongan, Pacar Cadangan dari Mantan Pacar, Yes True Love, No True Pacaran, Cermin Kehidupan Emas dari Pasar Sumur, Cermin Kehidupan 10 Tahun Terkubur Dalam Sumur, Cermin Kehidupan Sedekah Itu Neraka, Rahasia Tuhan Gadis Penggadai Hati, Rahasia Tuhan, Rahasia Keluarga. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.